Kita ini mau kemana Mbah berarti habis ini? Mau ke kebun. Ke kebun? Mau bawa gergaji mau ngambilin? Cari itu kok, bambu. Kita ini mau kemana Mbah berarti habis ini? Mau ke kebun. Ke kebun? Mau bawa gergaji mau ngambilin? Cari itu kok, bambu. Namaku Florencia Yudi Vianti Diestalia Kelo. Aku mahasiswi Fakultas Kedokteran semester 5 di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Aku lagi cari pengalaman nih dengan tinggal bersama Mbah Purwito dan keluarganya. Sekarang aku nemenin Mbah cari bambu di hutan. Bambu-bambu itu nantinya akan dibuat celik sama Mbah. Kata Mbah, celik itu adalah perangkap untuk menangkap belut. Jalannya ini susah banget ya. Iya, tapi gini keadaannya sih. Mbah ini walaupun pakai tongkat, tapi Mbah jago. Karena udah setiap hari ya Mbah ya? Iya, enggak sih tiap hari, tapi ya udah sering ya Mbah? Iya, sering. Biasa. Ah, akhirnya sampai juga. Yang ini ya? Iya. Capek ya Mbah? Iya, capek Mbah. Bambu yang sedang dipotong sama Mbah ini adalah bambu yang masih muda. Kata Mbah agar nantinya mudah dibentuk. Mbah, boleh coba? Kurang tajam gak? Kurang tajam atau aku yang kurang kuat nih Mbah? Kurang tajam. Susah banget ya gergaji bambu kayak gini aja. Coba lagi, harus bisa. Ini baru semangat, pokoknya harus bisa, Mbak. Ntar banget disampai. Aduh. Nah, akhirnya udah bisa aku potong juga ternyata. Udah berhasil ya, Mbak. Saya gak apa, sekarang aku lagi, Mbak. Mbak udah 30 tahun nyari bambu di hutan ini. Gak heran ya kalau Mbak mahir banget gergaji bambunya. Mbak, ini ada apa ini? Garagati. Ini ada binatang, nggak tahu apa nih namanya. Garagati. Itu kakinya gerak-gerak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya Tuhan, ini tadi ada binatang. Ini namanya apa, Mbak? Garagati. Apa? Garang? Garagati. Garagati. Di sini namanya. Ya, ini gigit nggak, Mbak? Nggak. Ini nggak gigit ya. Tadi nemu di situ. Ini gede banget. Akhirnya selesai juga. Siap dibawa pulang nih bambunya. Duh, capek juga. Istirahat dulu yuk, Mbak. Maaf Mbak, ini kakinya Mbah kok kayak gini. Awalnya itu waktu kenapa? Itu awalnya sakit, ya. Itu berobat ke Margono, tapi ya itu nggak sembuh. Nggak sembuh. Pulang, nggak pulang. Di rumah itu kepleset patah kakinya dan tulangnya. Tulangnya patah. Patah. Kepleset patah. Jadi saya berangkat lagi ke Margono. Iya. Saya minta diamputasi. Mbahnya yang minta dipotong iya. Berarti. Tapi awalnya itu sakit apa Mbah kata dokter Margono? Ya kata Margononya? Dokternya tumor katanya. Ya Tuhan, aku baru tahu kalau Mbah kakinya diamputasi karena tumor. Tapi aku salut, Mbah bukannya sedih tapi malah bersyukur. Kepikiran gak aduh gimana nanti jalannya kakinya cuma satu? Enggak, ada yang bilang temannya itu kok Bapak diamputasi kok. Kelihatannya malah bunga seanu ketawa lah. Ini Pak, saya minta diamputasi kan sakitnya yang enggak ketulungan tiap hari. Sakitnya enggak ketulungan. Jadi saya itu udah lega itu diamputasi karena sakit terus. Kalau aku di posisi Simbah yang seperti ini, misalnya kakiku ada kena tumor, pasti aku enggak mau amputasi. Aku lebih mending minum banyak obat daripada aku harus kehilangan kaki. Nggak bisa, susah banget kalau misalnya harus kehilangan satu kaki. Tapi ternyata ngelihat Simbah ini yang dengan kondisi kayak gini, Mbah masih bisa kerja, cari uang, itu hebat banget. Berarti celiknya nanti tuh gimana Mbah, nanti cara pasangnya biar belutnya bisa masuk? Ya, cari cacing. Cari cacing, berarti ya. Nanti habis ini kita cari cacing ya Mbah? Ya. Yaudah, kita cari cacing aja sekarang ya, Mbah ya. Berarti. Lanjut lagi nih jalan sama Mbah. Waduh, mulai hujan. Ini kita mau ke sawah, kita mau ngambil cacing. Ini walaupun hujan-hujan tapi
Gak apa-apa, nemenin Mbah buat nyari cacing gak apa-apa. Pakai daun talas kalau kan bisa. Tadi Mbah lupa bawa tempat cacingnya ternyata. Jadi kata Mbah, pakai daun talas juga gak apa-apa. Duh, hujan-hujan cari cacing benar-benar gak gampang. Cari cacingnya tuh yang di depan lagi. Depan sini, tahunya itu cacingnya gimana Mbah bedain warnanya? Ya, kelihatan cacing. Mbah hebat, aku aja gak bisa bedain mana cacing, mana lumpur. Kata Mbah, warna cacingnya merah. Tapi nyarinya ya harus sabar. Udah ketemu dua. Ini Mbah tadi yang dapat. Baru pertama kali ini pegang cacing dan rasanya geli ternyata. Ini warnanya kayak gini. Aduh, ampun deh. Susah banget cari cacing di lumpur kayak gini. Padahal kata Mbah, harus dapat banyak cacingnya. Alhamdulillah, udah lumayan banyak nih cacingnya. Udah ada belutnya sama cacingnya walaupun nggak sampai 100, tapi udah cukup kata Bapak untuk buat selik. Jadi ini kita mau langsung pulang bareng Simbah, nanti kita langsung bawa bambu, kita langsung bikin selik di rumah.